Bertempat di lapangan utama kantor Gubernur Jambi, pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah ke-22 tahun 2018. Upacara dipimpin langsung oleh PLT Gubernur Jambi Haji Fahrori Umar. Turut hadir dalam upacara tersebut Polisi Polda Jambi, TNI, mahasiswa, siswa-siswi sekolah sekota Jambi, dan para ASN Provinsi Jambi. PLT Gubernur Jambi pada kata sambutannya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada insan pendidikan, organisasi yang bergerak di pendidikan, atas ikhtiar dan perhatian yang diberikan memajukan dunia pendidikan di tanah air. Dalam upacara tersebut, PLT Gubernur Jambi juga menyerahkan hadiah langsung kepada para pemenang lomba vlog yang diselenggarakan oleh Telkomsel dan satu buah sepeda motor. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV. Salam, Tribrata. 3.